Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian semua selalu baik-baik saja ya. Saya turut bersedih yang mendalam atas kehilangan yang mungkin dialami saudara-saudara kita berkaitan guncangan di pasar kripto minggu lalu, tanggal 10 hingga 14 Mei 2022. Momen ini termasuk bersejarah yang walaupun skalanya tidak sebesar bangkrutnya Bank of England di tahun 1992 yang dikenal sebagai peristiwa Black Wednesday, namun damage-nya termasuk besar bagi ekosistem kripto yang nilai total pasarnya jauh di bawah pasar mata uang negara-negara di dunia. Bagaimanakah prediksi market kripto seminggu ke depan? Setelah mengalami guncangan keras sesuai dengan yang diprediksi para pakar keuangan dan kripto, bahwa bearish di market kripto musim ini akan bersumber dari platform simpan pinjam dan stablecoin, Bitcoin kemungkinan akan mengalami sideways sempit di antara $33,000 per Bitcoin sampai $27,000 per Bitcoin. Altcoin hampir semuanya telah masuk ke dalam zona amat murah untuk dibeli dan disimpan jangka lama. Akan saya ulas sedikit kronologi guncangan di pasar kripto karena stablecoin ini. Stablecoin semulanya adalah koin atau token yang nilainya dipatok sama dengan mata uang fiat tertentu, misalkan US Dollar, Euro, Indonesian Rupiah, dan lain-lain. Stablecoin generasi pertama sangat mudah rumus pembuatannya. Setiap ada uang yang masuk, maka secara otomatis diminting atau dicetaklah stablecoin yang setara nilainya dengan itu. Stablecoin jenis ini adalah USD Tether atau USDT, USD Circle atau USDC, Binance USD atau BUSD, DAI, dan lain-lain. Yang walaupun tidak 100% di backup uang US Dollar karena kadang-kadang berupa surat berharga atau crypto coins lain, tetapi stablecoin yang saya sebutkan di atas di backup sebagian besarnya dengan US Dollar yang sesungguhnya. Lalu muncullah generasi stablecoin yang baru seperti UST atau US Terra yang heboh beberapa hari lalu dengan kolapsnya nilai yang dipatok, sejak awal memang bukanlah stablecoin yang di-backup oleh US Dollar. Melainkan nilainya berasal dari keseimbangan antara token Terra dan Luna di dalam blockchain mereka. Setiap 1 UST dibeli, Luna token dikurangi senilai itu, dimasukkan ke dalam kas cadangan. Dan karena dikurangi, Luna akan naik nilainya, dan ketika nilai Luna makin tinggi, maka makin banyak UST baru bisa dihasilkan dan dilempar ke pasar. Lalu Terra Lab yang mengeluarkan UST dan Luna ini mengadakan promo yang gila-gilaan. Deposit UST di platform DeFi Anchor Terra mendapatkan yield sebesar 19% per tahun dan nilainya dipatok 1 banding 1 terhadap US Dollar. Jadi bila UST misalkan dijual dan harga pasar UST di bawah 1 US dollar, maka Luna akan diperbanyak untuk membayar penarik dana tersebut. Dan bila Luna diperbanyak, nilainya akan turun. Algoritma ini sejatinya tidak bermasalah bila seandainya jumlah UST di pasar benar-benar dibatasi penggunanya. Sayangnya ini tidak dikontrol dengan baik, sehingga ketika UST jatuh, Luna akan sekarat. Dengan nilai pasar Luna yang hanya 2 kali lipat UST, secara kasat mata terlihat bila UST jatuh di bawah setengah US dollar maka habislah sudah Luna. Hanya dalam 40 hari saja dari puncak kejayaan UST dan Luna, yang saat itu market cap UST mencapai 18 miliar US dollar di tanggal 2 Mei 2022 dan Luna mencapai 40 miliar US dollar di tanggal 5 April 2022. Keduanya rontok bersamaan mulai tanggal 10 Mei sampai 14 Mei. Malapetaka terdeteksi di tanggal 10 dengan jatuhnya secara tiba-tiba UST ke 0,6 US dollar. Kelihatannya ada pemain besar yang melihat celah kelemahan backup UST dan memanfaatkan. Setelah terguncang 4 hari, akhirnya Luna hanya tersisa 0,01% saja, sedangkan UST per tanggal 17 Mei 2022 ini hanya bernilai 0,11 US dollar saja. Sampai sekarang, kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya ini masih menjadi polemik, baik di dalam komunitas Luna sendiri maupun di komunitas kripto dan dunia keuangan. Teman-teman bisa menonton konten saya tentang stablecoin pada konten yang telah saya siapkan linknya di pojok kanan atas layar Anda saat ini. Lalu adakah masa depan di dunia kripto akibat krisis kepercayaan yang timbul dengan kasus hancurnya UST dan Luna? Well, jawaban bergantung pada kita masing-masing ya. Saya tidak pada posisi sebagai profesional keuangan untuk menjawab pertanyaan ini.
Saya sendiri tidak berpartisipasi atau berinvestasi pada UST, tapi saya ada menyimpan sedikit Luna pada akhir kerusakan itu pada harga yang sangat murah. Saya turut bersedih pada saudara-saudara kita yang berinvestasi pada UST dan Luna sebelum kejadian ini, dan berharap semoga masing-masing beroleh jalan keluar. Untuk menghormati dan menjaga perasaan kawan-kawan, kali ini saya tidak akan menerangkan posisi trading Dude. Polisi ini kami ambil mulai konten ini dan selanjutnya. Namun seperti biasa, channel ini akan tetap memberikan informasi mengenai proyek kripto dan pengetahuan dasar kripto tanpa memberi rekomendasi apapun untuk berinvestasi dan berspekulasi. Demikianlah konten kali ini. Tetap tabah dan move on ya. Hidup harus terus berjalan meski badai mendera. Tuhan memberkati.